membahas materi matematika dasar limit. Nah, soalnya adalah limit x mendekati min 2 dari 4x plus 8 per akar 2x plus 5 min akar x plus 3. Nah, langkah awal adalah kita harus memasukkan x-nya ke dalam persamaan. Nah, di sini kita masukkan nilai x-nya. Empat dikali min 2 ditambah 8 per akar 2 kali min 2 plus 5 min 2 ditambah 3 di akar. Nah, di sini hasilnya adalah 4 min 2 sama dengan 8, min 8 plus 8. Nah, min 8 plus 8 hasilnya 0 per 4 dikali min 2 hasilnya min 4, min 4 plus 5 hasilnya 1, akar 1 sama dengan 1, min 2 plus 3 sama dengan 1, akar 1 sama dengan 1. Nah, di sini hasilnya adalah 0 per 0. Nah, dalam limit, hasil 0 per 0 ataupun tak hingga per tak hingga itu tidak boleh. Maka kita harus mencari solusi lain, yaitu solusinya. Nah, jika hasilnya 0 per 0, maka kita harus menyelesaikan dengan cara difaktorkan. Nah, jika tidak bisa difaktorkan seperti soal yang ini, nah, dan ini merupakan soal akar, maka kita harus dikali dengan sekawan. Nah, di sini ini kita bukanlah penyelesaian. Nah, penyelesaian yang sebenarnya adalah limit x mendekati min 2 dari 4x plus 8 per akar 2x plus 5 min akar x plus 3. Nah, kalikan sekawannya adalah, karena ini min, maka sekawannya harus plus. Nah, di sini harus sama. Akar dari 2x plus 5 ditambah akar x plus 3. Di sini juga harus sama. 2x plus 5 di akar x plus 3 di akar. Nah, di sini kita harus ingat bahwa a plus b dikali a min b itu sama dengan a kuadrat plus b kuadrat. Sehingga di sini kita tulis lagi limit x mendekati min 2, kita kalikan 4x plus 8 dikali akar 2x plus 5 plus akar x plus 3.
per, nah di sini ini akar 2x plus 5 dimisalkan A, akar x plus 3 dimisalkan B, maka ini A min B dikali A plus B adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, kalau akar dikuadratkan, maka akarnya hilang. Maka di sini tinggallah 2x plus 5 dikurangi x plus 3. Nah, di sini kita faktorkan 4x plus 8, kita keluarkan angka 4. Kita tulis limit x mendekati min 2. 4 kita keluarkan, berarti sisanya adalah x plus berapa? Kalau dikeluarkan 4, nah 2. Nah, yang ini akarnya tetap 2x plus 5 plus akar x plus 3. Nah, kita selesaikan. Di sini 2x min x berapa hasilnya? X. 5 min 3 hasilnya plus 2. Nah, karena di sini x plus 2 sama, maka kita bisa coret. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai min 2 ke dalam x. Nah, 4 dikali akar 2 dikali min 2 plus 5 ditambah akar min 2 plus 3. Nah, di sini kan sebenarnya per 1, karena per 1 nggak perlu ditulis, dibagi 1 hasilnya nilai itu sendiri. Maka di sini sama dengan 2 dikali min 2 min 4, min 4 ditambah 5 hasilnya 1. Maka di sini 4 dikali akar 1 plus akar, nah, min 2 ditambah 3 hasilnya 1. Nah, akar 1 sama dengan 1. Akar 1 sama dengan 1 plus akar 1 sama dengan 1. Maka di sini 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, di sini hasilnya adalah 4 dikali 2 sama dengan 8. Dengan demikian, kita memperoleh jawaban dari opsi E.